Kepala Otorita IKN itu kan mundur, Mbak. Apakah ini akan menghambat pembangunan IKN menurut? Ya, kami DPR mengharapkan agar pemerintah bisa transparan menjelaskan kenapa ketua dan wakil ketua IKN, otorita IKN itu mundur. Kemudian semoga mundurnya ketua dan wakil ketua otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait dengan pelaksanaan IKN ke depan. Tapi kan ada kabarnya ataupun dari pendapat dari pengamat ini mundurnya kepala IKN ini juga karena target pembangunan infrastruktur yang kurang realistis, begitu pada terlalu buru-buru. Kalau pimpinan DPR merasa seperti apa? Ya, DPR berharap agar apa yang akan disampaikan oleh pemerintah ini bisa transparan sehingga investor apa nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik untuk datang ke IKN dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan sesuai dengan target-target dari pemerintah. Tapi baiknya nama baru yang ketua kepala definitif itu diserahkan sekarang atau nanti di setelah pemerintah Pak Prabowo? Sebaiknya pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang, siapa yang kemudian akan dipilih menjadi ketua definitif otorita IKN yang akan datang. Mbak, sedikit lagi juga. Ini Pak Sekjen Hasso Kristianto, Sekjen PD Perjuangan diperiksa di Polda Metro Jaya. Bagaimana PD Perjuangan perempuan melihat ini? Apakah ini konsekuensi dari kritik-kritik yang disampaikan oleh PD Perjuangan? PD Perjuangan taat hukum, jadi akan masuk hukum yang ada.